Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kucing peliharaan kamu memiliki kutu di tubuhnya? Apabila iya, tidak perlu khawatir. Melihat kucing peliharaan kita terserang yang namanya kutu dan juga jamur, tentu bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Kita pasti kasihan ya, melihat kucing peliharaan kita sering menggaruk tubuhnya. Cara menghilangkan kutu kucing tentunya sangat penting untuk kita ketahui, khususnya bagi para pecinta kucing. Adanya kutu pada kucing biasanya ditandai dengan kucing tersebut sering menggaruk, menggigit kulitnya ataupun menjilatnya, dan juga tampak gelisah. Apabila kita biarkan, tentu sangat kasihan sekali ya. Nah, untuk menghilangkan kutu kucing tersebut, kita bisa melakukannya dengan cara yang sangat mudah. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah cuka apel, atau ada juga yang menyebutnya cuka sari apel. Rasa yang asam pada cuka sari apel bisa mengusir kutu dan juga tungau yang mendekat ataupun yang ada pada tubuh kucing. Selanjutnya kita siapkan juga botol spray. Sifat antibakteri dan juga jamur pada cuka apel efektif untuk kita gunakan untuk menghilangkan kutu kucing. Kutu kucing tidak hanya bisa menimbulkan gatal dan juga masalah kulit pada kucing. Kutu tersebut bisa menyebabkan kucing kita menjadi anemia ya, karena kutu tersebut menghisap darah kucingnya. Selain itu juga kutu tersebut bisa membawa parasit lain seperti cacing pita. Ataupun telur cacing pita ini bisa berkembang pada kucing dan bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Tidak hanya itu, kutu kucing juga bisa berpotensi untuk melompat, kemudian menggigit manusia. Dan manusia yang tergigit oleh kutu kucing tersebut bisa merasakan gejala alergi seperti gatal, ruam, dan juga bengkak. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menghilangkan kutu kucing tersebut. Selanjutnya kita ambil sendok, kemudian kita takar kurang lebih 1-2 sendok makan cuka apel yang kita gunakan. Kemudian kita ambil air putih dan gunakan dengan perbandingan 1:2. Apabila tadi kita gunakan 1 sendok makan, maka untuk air putihnya kita gunakan sebanyak 2 sendok makan minimalnya ya. Dan kalian jangan pernah mencoba untuk langsung menggunakan cuka apel tanpa dicampur dengan air. Jangan pernah kita tuangkan langsung cuka apel ke kulit hewan peliharaan kita, karena bisa menimbulkan iritasi. Jadi intinya kita gunakan larutan cuka apel yang sudah kita encerkan. Kita juga bisa menambahkan 2-3 tetes minyak lavender ataupun minyak pohon cemara ke dalam larutan yang kita buat. Aroma tersebut juga akan bisa mengusir kutu dan juga tungau, sekaligus membuat larutan cuka apel yang kita buat beraroma lebih sedap. Kita juga bisa menambahkan lidah buaya atau aloe vera aja ke dalam larutan yang kita buat. Cuka apel tidak beracun ya bagi kucing kita. Namun apabila kulit hewan peliharaan kita sensitif, maka kita ubah perbandingannya dan juga perbanyak untuk bagian airnya. Setelah itu bisa langsung kita semprotkan pada bagian tubuh kucing. Kita sebaiknya mengenakan sarung tangan ya, dan juga pakaian berlengan panjang. Ini untuk antisipasi supaya kutu kucingnya tidak menggigit kita. Kita bisa basahi seluruh tubuh kucing kita dengan cuka apel. Pastikan ya, supaya cairannya menyentuh seluruh bagian dari bulu kucing. Kita juga bisa menggunakan jari kita untuk memasukkan larutannya ke dalam bulu-bulu hingga menyentuh kulit dari kucing. Kemudian kita bisa biarkan larutannya menempel di tubuh kucing kira-kira selama 10 menit. Dan pastikan kita jangan pernah menyemprotkannya ke dalam mata kucing karena bisa menimbulkan iritasi. Apabila kutu kucingnya terlalu banyak ya, tentu sebaiknya
kita mandikan kucing kita terlebih dahulu di luar rumah. Dan apabila serangan kutunya terjadi cukup berat, maka kita bisa siapkan satu atau dua kali larutan cuka apel lagi, sehingga kucing kita bisa kita atasi dengan lebih baik. Dan terakhir, jangan lupa untuk rutin menggunakan cuka apel, karena kutu kucing mempunyai siklus hidup selama beberapa minggu. Jadi apabila ada kutu yang masih tersisa selama perawatan yang pertama, maka kutu tersebut akan bertelur kembali di rumah kita dan menyerang kucing kembali. Jadi kita harus rutin ya, gunakan perawatan ini seminggu sekali untuk mencegah serangan kutu kembali pada hewan kucing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya di bawah dan tinggalkan komentar kalian. Bagikan juga ke teman-teman kita yang membutuhkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.